Assalamualaikum Bunda, ide jualan kita kali ini adalah camilan gurih yang tampilannya unik dan rasanya enak banget. Ini bisa Bunda jual dengan harga yang murah meriah aja, mulai harga seribuan. Selain itu, ini cara membuatnya sangat mudah dan hanya menggunakan bahan-bahan yang sangat sederhana dan mudah didapatkan. Jika dijadikan ide jualan, ini cocok banget dan insya Allah bakal laris manis. Jadi yuk langsung kita tonton aja video pembuatannya. Pertama-tama, Bunda siapkan beras ketan putih sebanyak 500 gram. Ini sudah dicuci bersih ya, dan ini nanti akan kita kukus. Ini saya beli di pasar, harganya murah, cuman 12.000 1 kilonya. Kemudian siapkan juga santan sebanyak kurang lebih 600 ml. Ini nanti akan kita gunakan untuk mengaron ketan yang tadi ya. Ini bisa Bunda dapatkan dari setengah butir kelapa atau dari satu saset santan instan ya, yang dicampur dengan air sampai menjadi 600 ml. Kemudian siapkan juga bawang merah yang sudah diiris tipis dan ditumis. Ini nanti akan kita campurkan di aronan ketan ya. Kemudian untuk bumbunya saya gunakan juga satu batang serai yang sudah diambil putihnya aja dan 2 lembar daun salam. Tapi kalau nggak suka pakai bumbu ini boleh di skip ya. Ini hanya untuk membuatnya lebih gurih aja. Sekarang kita akan memasak ketannya. Masukkan ketan ke dalam wajan. Di sini saya menggunakan wajan aja ya. Kita akan memasak ketannya menggunakan metode diaron. Ini saya mengaronnya menggunakan wajan seperti ini agar lebih mudah mengaduknya. Kemudian masukkan bawang merah yang sudah kita iris dan ditumis. Kemudian masukkan juga 2 lembar daun salam dan 1 batang serai. Kemudian masukkan juga santan 600 ml yang tadi udah kita siapkan. Ini kita masak ya sampai nanti air santannya agak menyusut. Nah, ini kita aduk rata. Jangan lupa masukkan juga 1 sendok teh kaldu bubuk dan 1 sendok teh datar aja garam biar nanti rasanya lebih gurih ya. Jika memasak menggunakan metode diaron seperti ini nggak boleh sering ditinggal-tinggal amat ya Bun ya, tapi sesekali diaduk biar bagian bawahnya nggak gosong. Oh ya, selain menggunakan metode diaron seperti ini, Bunda boleh menggunakan cara yang lain untuk memasak ketannya, misalnya dengan menggunakan rice cooker yang lebih praktis ya, atau dengan cara metode disiram. Ya, sebelumnya Bunda sudah menyiapkan panci kukusan ya, yang diberi air dan airnya dididihkan. Jadi kalau misalnya nanti airnya udah mengering dan menyusut, ini bisa langsung kita masukkan ke dalam panci kukusan dan tidak perlu menunggu terlalu lama. Nah, ini airnya udah mulai agak menyusut ya. Ini bisa langsung kita matikan kompornya dan ini kita masukkan ke dalam panci kukusan. Nah, ini daun salam dan serainya ini tetap kita masukkan ya, tetap ikut dikukus agar nanti baunya semakin wangi dan sedap. Nah, ini kita kukus sekitar 25 menit atau sampai ketannya matang dan lunak. Sambil menunggu ketannya dikukus, kita akan menyiapkan serundeng sebagai taburan atasnya. Pertama, Bunda siapkan kelapa yang agak tua, ini dari satu butir kelapa ya yang sudah diparut, dan ini nanti akan kita oseng-oseng di atas wajan ya. Gunakan kelapa yang agak tua agar nanti hasil serundengnya lebih bagus dan rasanya lebih gurih. Kemudian masukkan juga ebi atau udang rebon sebanyak 2 sendok makan. Kemudian masukkan juga bumbunya, yaitu ketumbar bubuk 1 sendok teh, kemudian bawang putih bubuk 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, dan kaldu bubuk 1 sendok teh. Nah, ini kita masukkan semuanya sekaligus dan ini kita aduk-aduk dan kita oseng-oseng sampai kelapanya berwarna kecoklatan. Ini di awal, ini masih agak basah ya Bunda. Bunda boleh menggunakan api sedang, nggak usah kecil-kecil amat karena ini masih basah. Yang penting sering diaduk-aduk aja kelapanya. Nah, pada di awal memang kalau Bunda menggunakan kuali seperti saya, wajan seperti saya ini yang bukan teflon ya, ini memang di bagian dasarnya akan agak lengket. Tapi nggak apa-apa, karena nanti kalau misalnya kelapanya udah agak kering, ini nggak akan lengket lagi. Jadi tetap aja diaduk-aduk, jangan terlalu ditinggal-tinggal. Nah, nanti kalau misalnya kelapanya udah agak mengering dan berwarna kecoklatan, ini apinya boleh agak dikecilkan ya. Jadi jangan besar-besar amat. Oh ya, Bunda boleh menambahkan juga bumbu-bumbu aromatik lainnya seperti misalnya daun jeruk ataupun daun salam dan sejenisnya, biar nanti hasilnya lebih enak
dan wangi. Tapi karena saya lagi nggak punya, jadi ya saya pakai bahan yang seadanya aja. Nah, ini sudah berwarna kecoklatan seperti ini kita aduk terus ya. Oh ya, di sini saya serundengnya konsepnya itu manis, asin, dan pedas. Tapi untuk gulanya dan cabenya belum saya masukkan, nanti di akhir aja biar gula dan cabenya nggak gosong, terutama cabenya ya, karena saya nanti akan menggunakan cabe bubuk aja biar lebih praktis. Nah, ini serundengnya udah berwarna kecoklatan, sudah garing, dan ini sudah cukup ya. Ini bisa kita matikan api kompornya. Kemudian Bunda boleh menambahkan cabe bubuk. Di sini saya menambahkan 1 sendok makan aja. Kalau Bunda lebih suka pedas, boleh ditambahkan cabe bubuknya. Kemudian ini kita aduk rata, dan saya juga menambahkan gula pasir biar dia agak manis-manis gitu ya, sebanyak 2 sendok makan. Sebenarnya ini kalau mau lebih hemat gulanya, ini di blender dulu, karena kalau di blender itu dengan sedikit gula aja itu udah terasa manis, tapi kalau nggak di blender itu akan agak boros gulanya. Kita perlu banyak gula agar dia lebih manis. Nah, ini sudah ya, ini bisa kita masukkan ke dalam wadah tertutup seperti misalnya toples, dan jangan ditutup dulu sebelum dia benar-benar dingin agar nanti garingnya tahan lama. Dan ini kalau disimpan di suhu ruang dalam wadah tertutup, ini insya Allah akan tahan sampai 1 minggu. Nah, ini sudah, ini bisa kita jadikan topping untuk tadi ketan yang kita kukus ya. Sekarang kita lihat ketannya apakah sudah matang. Nah, ini ketannya udah matang ya, baunya udah harum, wangi, dan ini kerasa waktu diaduk pulen banget ketannya. Dan ini bisa langsung kita pindahkan ke dalam wadah mangkuk dan akan kita bentuk-bentuk. Tapi sebelumnya kita siapkan isinya dulu ya. Di sini untuk isinya saya gunakan yang praktis aja, yaitu sosis. Ini sosis yang saya gunakan adalah sosis ayam, panjangnya ini 16 cm. Saya beli di pasar, ini harga satuannya sekitar Rp1.100. Nah, satu sosis ini saya potong menjadi 12 bagian kecil-kecil seperti ini ya. Kalau misalnya Bunda mau jual yang harga lebih mahal, ini sosisnya boleh di agak besar-besarin ya, karena kita kan mau jual seribuan, menurut saya ini sudah cukup. Nah, kalau sudah dipotong-potong seperti ini akan kita goreng dulu sebelum dijadikan isian. Oh ya, untuk alasnya Bunda siapkan juga daun yang sudah dipotong-potong oval seperti ini daun pisang yang sudah dipanaskan. Ini dipanaskan agar nanti nggak mudah pecah saat kita gunakan. Tapi kalau misalnya Bunda nggak mau pakai daun pisang, bisa juga menggunakan yang lain, misalnya menggunakan kap kertas ya, yang penting nanti ada alasnya jadi nggak lengket nanti jika digunakan untuk jualan. Nah, kalau sudah, ini kita sisihkan terlebih dahulu. Dan untuk membentuk ketannya, di sini saya menggunakan cetakan bolu kukus sebagai standar besarnya ya, jadi nggak ada yang kebesaran, kekecilan, sama sebesarnya sebesar cetakan bolu kukus yang ukuran kecil. Nah, kemudian ini kita pipihkan, kemudian letakkan sosis yang tadi sudah kita potong-potong dan kita goreng seperti ini, kemudian ditutup. Nah, jadi nanti bentuknya lonjong gitu ya Bun ya, kemudian kita rapikan seperti ini. Nah, kalau sudah jadinya nanti seperti ini. Dan jika menggunakan setengah kilogram ketan, itu bisa menghasilkan sekitar 35 buah ya. Jadi nanti Bunda memerlukan sosis itu sekitar 9 buah untuk isinya. Nah, sedangkan untuk serundengnya itu cuman kepakainya sedikit banget, paling cuman 1/5-nya ya. Jadi sisa serundengnya bisa disimpan atau porsi ketannya boleh ditambah. Ini kita selesaikan sampai semua ketannya diisi dan dibentuk-bentuk lonjong seperti ini. Nah, kalau ini sudah dibentuk-bentuk semua, kemudian ini bagian ujungnya akan kita beri serundeng ya. Nah, ini ujung satunya, kemudian ujung satunya lagi itu diberi serundeng semua, tapi bagian tengahnya nggak usah, karena bagian tengahnya nanti akan kita beri saus sambal dan saus mayones. Nah, ini kalau udah dikasih serundeng, kemudian kita alas dengan tadi ya, daun pisang yang udah kita potong-potong oval seperti ini. Nah, ini bagian tengahnya itu nanti akan kita beri saus sambal dan saus mayones, karena kan tadi ada isi sosisnya ya, jadi menurut saya cocok rasanya kalau sosis nanti dimakan ada saus sambal dan saus mayonesnya. Nanti jadinya seperti ini, cantik ya Bun ya bentuknya. Ini diselesaikan sampai semua ketannya kita beri serundeng dan alas daun. Kemudian jika udah selesai, ini tengahnya akan kita beri saus sambal, tapi boleh juga diganti dengan saus tomat jika nggak suka pedas. Kemudian juga diberi saus mayones seperti ini. Nah, jadinya nanti seperti ini ya Bun ya.
Soal rasa, ini jangan diragukan lagi. Ini enak banget. Lembut dan gurihnya ketan berpadu dengan lezatnya sosis dan serundeng. Ini makan satu pasti kurang. Oh ya, untuk perkiraan modalnya, satu resep ini sekitar Rp20.300 menghasilkan 35 buah. Jadi modal satuannya itu sekitar Rp580. Nah, ini masih bisa Bunda jual dengan harga mulai dari seribuan ya, 1.000 sampai 2.000-an aja. Tapi untuk harga jual ini disesuaikan lagi ya dengan modal yang Bunda keluarkan di daerah tempat tinggal Bunda, karena harga di setiap daerah bisa berbeda-beda. Terima kasih ya sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.